Jangan ya, lupa subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BN jumpa kita kembali. Saya doakan seluruh pemirsa semoga mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. dan semoga bangsa ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa ke jalan yang benar. Sahabat BN, apa yang dikemukakan oleh pakar hukum tata negara Ferry Amsari ini benar-benar terasa menohok sekali. Dan tentu saja yang dikemukakannya ini faktual hasil riset yang sangat sulit untuk dibantah, bertolak dari sini, kita sebagai rakyat tentu saja berharap agar negara ini kembali meletakkan posisi negara ini sebagai sebuah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Apalagi negara yang berdasarkan kepada kekuatan sahabat BN, mari kita saksikan selanjutnya penyampaian dari Feri Amsari ini. Gunanya tentu saja untuk menyadarkan kita kembali bahwa negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan, bukan negara kekuatan. Bertolak dari sini pemilu yang merupakan suatu siklus demokrasi yang hadirnya sekali lima tahun sudah barang tentu perlu ini dijadikan pondasi penegakan demokrasi, pondasi penegakan hukum di negara kita. Sebab hukum dan demokrasi benar-benar tidak bisa dipisahkan. Kalau demokrasi telah berpisah dengan hukum, demokrasi itu akan menjadi liar, dan demokrasi itu akan menjadi sebuah permainan yang hanya dipermainkan oleh orang-orang yang haus kekuasaan. Kalau orang-orang haus kekuasaan mempermainkan demokrasi, maka demokrasi itu hanya akan menjadi tameng belaka. Yang bekerja di sini, yang menentukan di sini, adalah kekuatan dan juga bisa jadi kelicikan. Demikian, sahabat Bn. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.